Amerika Serikat menggempur lewat udara 85 titik di 7 lokasi di Suriah dan Irak di wilayah yang didukung militan Iran pada Jumat 2 Februari 2024 waktu setempat. Serangan ini juga ditengarai bakal menjadi awal dari serangkaian serangan Amerika berskala lebih besar terhadap milisi dukungan Iran yang sebelumnya menyerang pasukan AS di Timur Tengah. Sebelumnya, serangan militan yang didukung Iran menewaskan 3 anggota militer AS dan 40 orang lainnya luka-luka di Yordania. Presiden Joe Biden mengatakan bahwa serangan militer AS akan berlanjut. Amerika Serikat tidak menginginkan konflik di Timur Tengah atau dimanapun di dunia. Tapi biarlah semua orang yang mungkin ingin menyakiti kami mengetahui hal ini. Jika Anda menyakiti orang Amerika, kami akan meresponsnya, kata Biden. Serangan pada hari Jumat ini jauh lebih besar dibandingkan serangan sebelumnya terhadap milisi yang didukung Iran selama beberapa minggu terakhir. Sebelumnya serangan AS juga lebih fokus pada penyimpanan senjata atau fasilitas pelatihan. Namun pemerintah AS ingin mencegah dan menghentikan serangan lebih lanjut dan tetap menghindari konflik skala penuh dengan Iran di wilayah yang sudah bergolak akibat agresi Israel di Gaza. Komando Pusat AS mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa serangan udara dilakukan di Irak dan Suriah terhadap pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Iran dan kelompok milisi yang berafiliasi. Fasilitas yang diserang termasuk operasi komando dan kendali, pusat intelijen, roket dan rudal dan penyimpanan kendaraan udara tak berawak, serta fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi kelompok milisi dan sponsor IRGC yang memfasilitasi serangan terhadap pasukan AS dan koalisi. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan itu adalah respons awal AS. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.